lu ngelewat wilayah gua. Justru peraturannya baru sekarang nih gua buat. Sebuah video viral memperlihatkan seorang pria sedang memalak seorang sopir truk. Wajahnya terlihat garang. Ia mengamuk. Ia juga sempat menggedor mobil dan mengatakan akan melakukan sesuatu hal apabila melihat mobil itu melewati jalan tersebut. Di beberapa media menyebutkan bahwa peristiwa itu diduga terjadi di daerah Bantar Kambing, Bogor. Pria tersebut dikabarkan memaksa meminta uang Rp10.000 kepada sang sopir yang melewati jalan itu. Video itu juga dibagikan oleh akun IG Bogor Update pada 16 Mei 2023 yang kemudian direspon oleh akun IG Humas Polres Bogor yang menuliskan, "Monitor Min, akan kami tidak lanjuti." Waduh, kasihan ya Pak sopirnya. Doakan ya. Semoga preman tersebut dapat segera ditangkap ya. Dan semoga peristiwa seperti itu tidak terjadi lagi. Amin. Pajak ini Pak. Ya bayar pajak, tapi jalur siapa? Saya mau di sini bayar pajak kan udah. Gua nggak nanya lu bayar pajak, lu ngelewat wilayah gua. Saya udah berapa tahun Pak lewat sini? Justru peraturannya baru sekarang nih gua buat. Itu banyak truk yang lewat. Gua mintain semua, udah. Gak ada Bang, saya juga buat di ini nih. Ya ngomong ada lu, jangan bilang-bilang bayar pajak lu. Iya kan tadi dari awal udah bilang gak ada. Enggak, lu ngomong tadi bayar pajak lu. Ngomong aja gak ada duit lu. Iya, pajak. Dari awal kan gak ada uang. Lu belum pernah ke daerah Indonesia ya apa? Banyak jalan tuh yang mau minta duit, bang jauh. Lu besok lihat, lu kelihatan mobil lu lewat sini. Mobil lu aja. Gue hari ini peraturan mobil truk yang kali lewat 10.000. Gue bilang gak punya duit. Gue juga supir juga. Gak mungkin lo gak pengen duit 10.000. Balikan mobil lo. Bilangin sama bos lo. Gue yang suruh balikan.